Alhamdulillah, syukur kita kehadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Malam ni kita dapat menyambung balik pembacaan kitab hikam kita muka surat yang ketiga dalam kurungan dan kata muallif dalam kitab Tanwir. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni berada dalam zaman yang akhir. Tuan-tuan perasan tak perasan, sekarang ni dah awal bulan 8. Berlalunya masa ini terlalu pantas. Dan saya merasakan bahawa tahun ini adalah tahun yang terpantas sekali perjalanan waktu. Masa ini saya rasakan, dan saya tidak tahu tuan-tuan rasakan bagaimana, tetapi saya rasakan tahun ini perjalanan masa itu terlalu cepat. Terlalu cepat. Terlalu pantas. Seolah-olah masa yang Allah berikan 24 jam ini telah kurang. Padahal Allah tidak potong pun masa 24 jam itu. Zaman kita dahulu Allah bagi kita 24 jam. Sekarang pun Allah bagi kita 24 jam. Tetapi seolah-olah 24 jam sekarang ini bagaikan 12 jam. Bagaikan 1 jam. Sibuk dengan masyghulnya kita dengan urusan sehingga kita rasa tidak cukup masa. Walahan Nabi SAW dah bagi tahu kepada kita awal lagi. Jika setahun itu kita rasakan bagai sebulan, sebulan kita rasa bagaikan seminggu. Seminggu rasa macam sehari, bagaikan sehari. Dan satu hari bagaikan percikan api. Maka itu adalah tanda hampirnya dunia ni Allah nak musnahkan. Hampirnya dunia ni Allah nak qiyamahkan. Tetapi kerana nafsu yang jahat, nafsu yang jahat, Masya Allah, kita tak merasakan akan peredaran zaman yang Allah Ta'ala telah sebutkan, Nabi telah nyatakan, iaitu zaman yang hampir nak dikiamahkan oleh Allah. Jadi itulah kita minta dengan Allah supaya hati kita ni jadi hati yang iqas, hati yang jaga. Jangan sampai hati kita tidak jaga, tiba-tiba saja Allah panggil kita bertemu dengan Allah. Semayang maghrib tadi imam membacakan surah ayat. Satu tentang cerita orang lalai. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh anak pinak kamu dan harta kamu daripada ingat akan Allah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lalai, ghaflah, dialah besok dia rugi. Ayat yang kedua tentang ayat nafkah dengan tentang ayat infak. Infaklah harta, buatlah baik. Allah suruh kita buat baik, jangan lalai sebelum ajal datang. Besok nanti kita akan minta tangguh dengan Allah. Besok kita minta Allah akhartani, akhirkanlah, minta tangguh. Aku nak buat amal soleh, aku nak mula buat baik. Tapi masa itu masa yang tak boleh berpatah balik. Tak ada kita nak U-turn balik. Tak ada tuan-tuan. Masa itu masa tidak ada peluang untuk U-turn. Sekarang inilah. Tapi kalau kita guna umur kita untuk perkara-perkara yang kita telah buat kebiasaan rutin dalam kehidupan kita, maka faulaika humul khasirun. Rugilah kita tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, qala musannif rahimahullahu taala. Kata muallif dalam kitab Tanwir, bermula yang dikehendak hak Allah Taala akan dia daripadamu itu bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah akan dikau. Hingga adalah hak Allah Taala yang memerintah dia akan keluar engkau daripadanya.
seperti yang memerintahkan ia akan masuk engkau kepadanya. Tuan-tuan, ya, apa yang disebutkan oleh musannif ini tuan-tuan, dia minta kita belajar jadi redha. Dalam hadis qudsi Allah sebut, kalau engkau tak redha dengan hukum aku, kau cari dunia lain, kau cari Tuhan lain. Kalau kau tak redha dengan hukum aku, kau tak redha dengan takdir aku, kau cari dunia lain, kau cari Tuhan lain, kata Allah. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, sebab itu di dalam fiqah, redha ni pemutus hukum. Ar-radha qat'ul hukmi. Redha ni putus hukum. Sebab itu orang yang dapat redha pada sisi Allah Ta'ala, iaitu orang yang sentiasa hati dia khasyah. Ini dalam Quran kan? Radiyallahu anhum wa radu anhum, dhalika liman khasyia rabbah. Dia redha dengan Allah, baru Allah redha dengan dia. Redha ni tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala hukumkan atas kita, ikut jangan lawan. Ikut jangan lawan. Daripada segala hukum syariah dia, daripada segala hukum kehidupannya, jangan lawan. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba dia. Allah tak pernah zalimkan kita tuan-tuan. Kita yang zalimkan diri kita. Orang bertanya dekat saya, ustaz, kehidupan saya susah. Macam mana ustaz? Saya kata Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Kalau nak senang, nak mudah, bertakwa. Kita buat maksiat, macam mana tak susah? Bukan tak ada duit, tuan-tuan, ada duit. Tapi hati rasa resah, hati rasa gelisah. Tuan-tuan kena ingat, orang yang resah, gelisah dengan dunia ini, itu hati orang kafir. Orang mukmin ni tuan-tuan, hati dia mutmainnah, sakinah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Sampai Nabi kata manusia ni, anak Adam ni, dia bagi satu bukit emas, dia takkan cukup. Dia dah tarah satu bukit ni, dia nak bukit yang lain. Ini manusia ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tuan-tuan, Allah jadikan dunia ni syurga, dia bebas buat apa, dia nak apa, Allah bagi semua, tetapi tidak ada habuan di akhirat. Orang mukmin ni tuan-tuan, as-sijnul ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ni bagai penjara. Penjara ni apa tuan-tuan? Penjara ni kita kena tengok penjara Pulau Pinang. Pulau Pinang ada penjara tuan-tuan. Ada? Ha, baik. Dia pakai baju satu jenis. Satu jenis. Ni penjara tuan-tuan. Dia ada undang-undang. Makan ada waktu dia. Dia buat tanah, kebun apa semua tuan-tuan, bukan untuk dia. Dia buat kemahiran, bukan untuk dia, semua untuk penjara. Orang dalam penjara ni tuan-tuan, dia tak nak benda lain. Dia nak apa tuan-tuan? Orang duduk dalam penjara ni, dia ada cita-cita, kereta besar, rumah besar, nak kumpul kereta, dia tak ada. Apa cita-cita dia? Aku nak keluar daripada penjara. Makan cukup 3 kali sehari. Sekarang ni penjara pun ada ceramah tuan-tuan. Ustaz-ustaz masuk dalam penjara bagi kuliah. Orang penjara ni tak nak banduan, dia tak nak apa langsung. Dalam hati dia, dia nak apa tuan-tuan? Bebas, aku nak keluar dari penjara. Dia tak heran kawan. Tuan-tuan tanyalah siapa bekas banduan. Jika manalah hari ni tuan-tuan, dia ni dibebaskan, dia pun panggil fulan bin fulan, nombor banduan sekian sekian, kamu dibebaskan. Dia boleh cakap ke, tuan, saya tak nak bebas sebab kawan saya satu sel tak bebas lagi. Dia tak ada cakap ke tuan, lantak pergi ke hang duduk dalam tu, aku nak keluar dah.
Sebab cita-cita aku telah dikabulkan oleh Allah. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin di dalam dunia ni tuan-tuan, dia tak ada nak benda lain, dia tak ada fikir benda lain. Dia nak bebas, dia nak satu kebebasan. Apa dia? Bebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Kita nak minta syurga tuan-tuan, malu. Syurga apa yang kita nak minta? Dengan semayang dua rakaat, zikir tidak, Quran tidak. Syurga mana yang kita layak masuk? Inilah nazam Imam Syair Ilahi Lastulil Firdaus ni tuan-tuan, balaghah dia cukup tinggi. Tapi setengah orang pelekehkan syair ini. Ni tanda kerendahan hati. Dia tahu dah dia duduk mana. Ilahi Lastulil Firdaus si ahla. Aku ni tak layak nak masuk syurga enggak. Kalau dapat masuk, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Kita tengok diri kita semayang malas, zikir malas, Quran malas, kata ke orang, mengumpat tak habis, ujuk riak lagi, amalan kita tidak ikhlas, masih lagi kerana orang. Kita tak macam banduan dalam penjara. Banduan ni dalam dia ada kawan, tetapi bukan kerana kawan. Macam itulah. Maka apa yang diminta oleh seorang hamba yang kenal diri dia, ilahi lastulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. Aku tak kuat bahasa tuan-tuan lapik dengan Allah. Nak minta keluar, rasanya dosa kita ni sangat banyak sangat. Cuma beritahu dengan Allah, aku tak kuat masuk neraka engkau ya Allah. Tengok keadaan kita tuan-tuan. Dalam satu hari ini, apa yang kita buat untuk Allah? Apa yang kita buat untuk Allah? Jangan tanya apa Allah buat kat aku. Kita takkan boleh protes Allah. Allah bagi kita makan hari ini. Allah bagi kita tidur. Allah cukupkan segala proses kehidupan kita. Tapi apa kita bagi Allah? Ustaz, saya semayang 5 waktu tak tinggal, sabit wajib kalau sunat. Kalaulah maghrib sunat, tak ada semayang. Kalaulah isyak sunat, tak semayang. Tak semayang lah. Alhamdulillah, Allah bagi kita wajib semayang 5 waktu. Allah bagi kita puasa setahun sekali. Puasa wajib. Kalau tak ada puasa wajib, kita tak puasa tuan-tuan. Kita tak puasa lah. Betul tak? Mana kita larat puasa Senin kami? Betul tak? Tak larat. Tapi sebabkan ada kewajipan Ramadan, kita dapat Senin kami, kita dapat puasa hari putih 14, 15, 16, 17, 14, 16. Betul tak? Dalam bulan Ramadan, semua puasa terhimpun dalam bulan tu. Sabit wajib. Lepas tu syukur dengan Allah. Allah ni tak pernah tinggalkan kita dan tak pernah tak tolong kita. Tapi kita biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah tak bantu kita. Lagilah umur-umur kita tuan-tuan, umur kita yang dah tua ni tuan-tuan, Allah Rabbi, apa lagi yang kita nak lagi dengan Allah Ta'ala? Apa lagi yang kita nak minta dengan perkara yang selalu melalaikan kita? Kena fikir tuan-tuan. Saya tahun ni tuan-tuan, di madrasah saya, 2 orang guru di madrasah saya meninggal. Saya ingat hari ni saya tak dapat hadir. Sebab kemarin baru saja meninggal dunia tuan-tuan, guru yang mengajar di madrasah, yang ada di madrasah umum kan tua tuan-tuan, 149, 148. Dan kebanyakan sekarang kita lihat orang kena angin ahmam ni tuan-tuan, merata kerak. Tapi orang tak ingat. Kita tengok orang ni kena angin ahmad, orang ni kena angin ahmad. Kita tak panggil angin ahmad, kita panggil stroke. Stroke sekarang pula macam-macam jenis.
Ada minor stroke, ada harbor stroke, ada stroke betul. Dulu kita tahu satu stroke lah. Sekarang panas, ting-ting-ting-ting, kena matilah. Orang kata harbor stroke. Tuan-tuan, Mekah sekarang 53. Kuwait sekarang, tuan-tuan. Allahu Rabbi, traffic light cair, tuan-tuan. 63. Di Kuwait. Kita di Malaysia ni, tuan-tuan, cuaca tak menentu. Nak kata hangat hari ni, terang dia jadi hujan. Hujan dia tak ada mendung. Dia pam, dia mari sekali. Kita pun tak tahu keadaan alam. Ni nama alam sudah gila. Alam sudah kucar kacir. Sebab apa? Sebab kejahatan manusia itu sendiri. Tuan-tuan tengok dalam kitab 40 tanda kiamat akhir zaman, siapa yang buat 15 perkara, jika mana ada berlakunya 15 kejahatan. Tuan-tuan cek balik. Nabi kata apa dia? Allah turunkan 3 bala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalakkan dengan angin ahmar. Orang tak kadang-kadang apa ni Nabi kata angin ahmar. Tuan-tuan, ada tak hadis Nabi suruh berlindung dengan angin ahmar? Ada tak? Tuan-tuan pernah dengar tak hadis? Nabi kata berlindunglah dengan angin ahmar. Tuan-tuan, maknanya siapa pun boleh kena. Tapi kita tak baca pun doa angin ahmar. Kita ingat kita kuat. Kita ingat kita hebat. Saya tidur ustaz, hilang 15,000. Gila. Tak boleh kena angin ahmar ni ustaz. Tilam saja 15,000. Tilam 15,000 ustaz, main karen ni. Tak boleh datang. Ingat siapa dia? Kita ni hamba Allah, ubuhlah. Macam mana? Tuan-tuan, Nabi suruh berta'auslah dengan angin ahmar. Berta'auslah. Banyak ada hadis tentang angin ahmar, ulama pun ada ajar tentang angin ahmar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata dibalakkan dengan gempa bumi. Kita tengok gempa bumi kerap kan. Dulu Allah 10 tahun sekali. Nampak? Gempa bumi Indonesia, Pulau Pinang, Kasau. Nampak tuan-tuan? Berapa jauh tu tuan-tuan? Sumatera, Pulau Pinang ni berapa jauh sangat? Jauh tuan-tuan. Tapi kuasa Allah, kita nak lawan siapa tu? Yang ketiga, Nabi kata Allah akan ubah manusia kepada rupa makhluk, rupa binatang. Orang tanya kita, ustaz, tak ada pun jadi orang jadi macam monyet. Memang tak macam, tak rupa monyet, tapi perangai monyet. Perangai dah macam monyet. Tak, monyet ni macam-macam jenis. Hak kepala oren pun ada. Orang panggil babun kan? Pungkok merah pun ada. Tak apa, siamang. Memang rupa tak macam monyet. Tapi perangai dah macam monyet. Monyet ni, tuan-tuan, dia tak ada undang-undang. Barang orang dia tiban. Siapa ada kebun? Rambutan di kebun kita, monyetnya dah minta izin lah. Dia tibai habis. Kita kata apa? Nama pemberuk sah. Tapi lah, hak beruk pakai Samsung ni. Tak perangai macam mana? Betul lah Allah kata dalam Quran. Ula'ika kal'an'am balhum adallu. Mereka ni macam binatang. An'am ni binatang ternakan. Kiranya cantik lah. Lapik lagi. Macam kambing, lembu, kerbau. Balhum adallu. Itu kerah. Bahkan lebih sesat
daripada kebau lembu kambing. Nampak? Tempat saya tuan-tuan, Majlis Daerah Hulu Selangor. Dia buat iklan, jangan buang sampah. Jangan buang sampah merata-rata, hanya monyet sahaja yang buang sampah merata-rata. Nampak? Ni majlis daerah tuan-tuan. Ni live ni, jangan duk main. Ha? Masjid punya live ada, audio kuliah punya live ada. Ha? Jangan buang sampah merata-rata, hanya monyet saja yang buang sampah merata-rata. Ni majlis daerah tuan-tuan. Kalau sini Majlis Pembandaran Pulau Pinang. Lebih korang tu. Kenapa pula sampai majlis daerah buat iklan ni? Mana orang tak reti bahasa lah. Yang tak reti bahasa ni siapa tuan-tuan? Natak lah. Hayya 'ala salat. Ni orang beriman dengan Allah ke tak? Ini Allah sebut orang yang beriman dengan Allah adalah orang yang mengimarahkan masjid Al. Ni Allah tulah kita ni untung sebab ada tukang panggil kita, betul tak? Tiap-tiap lima waktu subuh ada orang tolong gerak, betul tak? Pak bila gerak, assalatu khairan minan naum. Semayanglah, semayang tu lebih baik daripada tidur. Nampak? Baik tuan-tuan. Ini zaman kita ni tadi. Dan kata Syekh Hijazi, saat je tuan-tuan lepas sengah. Nampak? Masa tu tak? Saat je lepas tu. Saya peluh tak keluar ini. Peluh tak keluar ini. Allahu Rabbi. Tak tahulah tuan-tuan, tuntak-tuntak besok kita matilah. Tapi kalau kita mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, tak tahulah. Tak berhenti lagi nak kata ke orang. Tak puas hati dengan orang buat baik. Orang tanya saya, ustaz, pasal apa mati jahat ni? Ramai. Mati baik sikit. Memanglah fitrah Nabi dah kata dah. Neraka tu ramai, syurga tu sikit. Kita nak heran apa? Yang tu membuat pening kepala. Tak payah pening kepala lah tuan-tuan. Nabi dah beritahu dah. Kita pergi pening kepala. Nak buat apa? Nabi kata neraka tu ramai. Hak paling ramai masuk neraka perempuan. Mana? Ada hadis tu kan? Syurga tu sikit ya. Yang boleh masuk syurga ni si sikit. Jadi orang buat baik ni sikit, orang buat jahat ni ramai. Jangan kita komplain lah. Dah lah yang sikit tu pula lena. Tapi bukan masjid ni lah, masjid lain. Masjid ni alhamdulillah belum lena lagi. Alhamdulillah. Itu yang saya baca tadi mula-mula hadis tu, innamal a'malu binniat. Kita tanya, kita mengaji ni buat apa? Kalau kita mengaji ni kerana isi masa lapang, kita dapat isi masa lapang kan? Kalau mengaji ni, orang tanya dengan saya, ustaz, kalau isi masa lapang tak dapat pahala? Pahala dapat. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dapat pahala, dapat rahmat, dapat tuan-tuan. Tapi buah tak dapat. Apa buah dia? Takwa. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Buah ilmu takwa, buah amal takwa. Tengok ayat puasa, hujung dia takwa. Ni buah amal.
Tengok dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhannas, ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ubudiyah ni takwa, buah pada amal takwa, buah pada ilmu takwa. Kalau tu kita makan ngaji tak takutkan Allah, habis eh? Makin beramal, makin beramal, tapi tak boleh bawa kita takutkan Allah, wallahu alam. Kita mengaji, mengaji, mengaji lama dah, tapi tak boleh takutkan Allah. Eh? Kita tak tahulah ada buah tak ada buah. Baik. Kata Syekh Hijazi, bermula iradah itu tiga perkara. Kehendak itu tiga perkara. Tak mudah faham. Yang pertama, iradatul tab'i. Yang kedua, iradatul tamani. Yang ketiga, iradatul haq. Iradah kehendak ada tiga pangkat. Maka yang pertama itu iradah kehendak yang ta'aluk kepada bahagian nafsu, dan keluar daripadanya nafsu, ta'aluk pada bahagian nafsu itu wajib. Kehendak nafsu ni wajib keluar. Sebab nafsu ni sering kali ajak kita pada perkara keburukan. Baitu Allah sebut dalam Quran, innan nafsul ammaratu bisu. Nafsu amarah ni nafsu jahat. Amarah ni jahat. Bukan baik. Atau orang buat kerja agama ni pun datang nafsu. Saya ni tuan-tuan, nak cerita sikit. Orang tanya, pasal apa ustaz? Buat camp tak kena yuran, buat sekolah tak bayar yuran, tiap-tiap bulan tak payah nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Dia kata senang. Kalaulah benda agama ni semua kena bayar tuan-tuan, kita tak dapat Islam. Kalau Nabi dulu minta lah bayaran, kita dapat Islam. Siapa nak masuk Islam? Semua kena bayar. Nak masuk Islam, bayar dulu. Kita ni tak bil kan, mungkin anak laki-laki, na'udzubillah. Ataupun son of, na'udzubillah. Na'udzubillah. Islam dulu boleh bangun sebab apa? Tentang tengok sahabat, Nabi lahirkan banyak golongan. Ada golongan abidin, ahli abid. Ada golongan fuqaha. Ada golongan hartawan. Bila Nabi kata kita nak pakai duit, kita nak pergi perang, sahabat-sahabat yang kaya ni, sahabat yang ada duit ni tadi, semua sahabat-sahabat tak ada duit pun mereka tolong seorang sikit. Tuan-tuan, berapa tahun dulu tuan-tuan, di Cameron Highland, Persatuan Kristian tuan-tuan hendak membeli satu bangunan, berapa juta saya tak ingat. Mereka kumpulkan untuk membeli bangunan dijadikan gereja, hanya makan masa 3 bulan. Berapa juta? Orang nak tentang Islam ni tuan-tuan. Tadi dalam kereta Ustaz Anas tanya ni. Saya kata orang buat jahat ni memang banyak panda. Buat jahat ni memang banyak. Banyak sponsor. Dah dah. Konsert mega. Senang nak buat. Senang. Ceramah mega. Mampu. So sponsor. Orang ni sponsor, kosmetik ni sponsor, yang ni sponsor, semua nak, semua nak.
buat konsert mega. Ha ni tengok malam 31 malam merdeka. Ha. Tak. Apa orang Islam nak cari betul-betul mukmin yang muslim susah. Betul tak nak kira? Besok akhir zaman si fakir ni mula tak redha. Orang miskin dah mula tak redha. Orang miskin mula mengut. Betul tak? Tuan-tuan tak ingatkah kita dulu? Ha? Kita dulu sekolah pakai kasut Fung Kiong. Tak ingatkah Fung Kiong? Bedak pun bukan pakai bedak macam sekarang. Sekarang rambut pun mereka ada ni. Mereka ada jen rambut apa nama? Bermuda, Garuda, Garuda, akum tak tahu. Ha. Ha? Ah, pomade, apa nama dia? Ah, pomade. Pakai 3 bulan, hak beli hak lokalnya, kepala jadi kurap. Padan muka. Kita lu pakai bedak apa? Kuti kurap. Mai tak ingat lagi kuti kurap oi. Ha? Apa? Kita lu miskin. Kasut sekolah koyak, kita mengut tak? Tak mengut. Pakailah, pok tak ada duit. Stokin pun koyak tuan-tuan. Dia sabit duduk dalam kasut je. Buka-buka, tumit lubang, depan lubang. Kita tak mungut, alhamdulillah. Orang lah lain dekat. Orang lah lain. Dia mungut buat. Betul lah Nabi kata. Kemudian Nabi kata, orang kaya tidak ada yang pemurah zaman lah. Siapa kata kita tak ada duit? Siapa kata orang Malaysia tak ada duit? Ha? Tambah kota 40 ribu tabung haji. Penuh? Nak kata tak ada duit? Ha? Tambahlah 50 ribu. 50 ribu orang pergi. Orang Malaysia. Ramadan start hotel. Siapa kata? Siapa kata? Cuma yang hilang apa dah? Berkat. Yang hilang keberkat? Keberkatan. Berkat itu hilang. Berkat itu hilang. Berkat itu hilang. Ni banyak. Tapi hilang berkat. Jangan sampai ditarik berkat. Bila ditarik berkat, dihantar oleh Allah kepada orang yang hilang keberkatan, keluh kesah. Hati dia keluh kesah saja, gelisah saja, gelisah saja. Baik. Zaman lah bukan macam zaman dulu tuan-tuan. Maka yang pertama dan yang kedua itu iradah bagi segala orang tawajuh yang salik. Mereka iaitu menghendaki kurnia hak Allah, dipanggil iradah tamanna. Masih berharap nak itu, masih berharap nak ini. Dia ni ambil yang salik. Eh masih tak selesai juga. Awal kita dah bincang. Kalau kita nak itu, nak ini, kita harap itu, kita harap ini. Tiba-tiba kita buat benda tu, Allah tak bagi. Kita rasa frah lah. Frah lah. Tapi kalau kita buat kerja tak nak apa-apa, Allah bagi. Hai, kita rasa apa tuan? Allah. Tentang macam ni lah. Tentang pergi buat kerja. Hai. Orang bertanya, buat kerja ni untuk apa? Ada apa-apa lah. Saja ya, tak buat amat. Tiba-tiba mai satu orang bagi tuan kuih, bagi nasi kandar tuan-tuan. Cendol meleleh. Sekarang ni, orang sekarang bodoh pun. Lah ni tuan-tuan, di media masa, tengah duk sibuk pasal cucuk manis. Tuan-tuan tahu, kita dulu cucuk manis. Ha. Kudak tu, kan. Cucuk manis. Dulu tahun 70-60 tuan-tuan. Allah tak heran. Punya orang sekarang ketinggalan zaman. Ha. Saya bercakap di Selangor tuan-tuan.
Saya tanya orang masjid. Orang tua-tua dah tinggal berapa orang eh? Adalah 5-6 orang. Tu pun tak apa nak larat tu. Dia kata tak lama pi lah tu. Tunggu apa lagi? Tapi mujur lah Allah bagi dia masa umur tua kita ni main masjid. Kalau boleh dapat mati dalam masjid. Ha, jangan minta mati dalam jamban. Jangan main-main tuan-tuan. Ada peribahasa dia, gajah mati tinggalkan gading. Manusia mati tinggalkan nama. Orang tanya, tadi tu mati ke mana? Jatuh dalam jamban. Darah tinggi. Nama tu. Ha, pasal apa? Strok tiba-tiba attack jantung, jatuh dalam jamban. Dengar mati pun tak sedap. Mati di mana? Dalam jamban. Tapi kita orang tanya, arwah dia mati ke mana? Dalam masjid. Tengah nak tunggu semayang isyak jatuh. Sedap tak tuan-tuan? Tu kawan-kawan. Ustaz. Ha? Tengok wayang boleh tak? Nafsu ni, dia memang jahat. Dekat rumah ada TV je. Dia tak puas. Dia pergi tengok wayang. Bukan ada apa-apa pun Ustaz. Memang lah. Suasana panggung wayang ni tuan-tuan. Suasana salihah ke? Maksiat. Ni kaki panggung. Tolong jawab eh. Pakai sepan tengok wayang. Cina kui ni. Nak marah ni. Pakai sepan lah. Mengaji. Pergi tengok wayang. Kan? Allahu Rabbi. Ni nak jadi apa ni? Tuan-tuan, kalau tengah mati, tengah tengok wayang, mampu eh? Nak cakap mati tak boleh. Sebab orang mengaji. Kalau tak mengaji, tak apa. Mereka ni buat kerana kejahilan. Ini dah mengaji dah. Pergi lagi. Dah congkoh di situ. Ustaz, 3D Ustaz. Macam duduk depan mata. Mai malaikat mau duduk depan mata, buat kutak. Tolonglah, kita mengaji dah. Nafsu ni jahat. Dia tak akan bagi kita kepuasan dalam keduniaan. Di rumah ada TV. Tak puas, pergi tengok wayang. Besar sikit. Ha, kawan-kawan tanya kita. Macam mana Ustaz? Tak apalah. Han tak puas dengan neraka yang kecil. Han nak lagi besar. Han masuklah. Buat. Ikut sukalah. Pakailah alasan sendiri. Pakailah ilmu yang ada dekat dada ni. Jawab dengan Allah. Jawab. Boleh dia kata. Orang tak nampak. Tengok minat. Minat kaki surau tak ada. Dia kata. Malaikat tu kasyif lah. Malaikat kiraman katibin ni. Dia tak kenal hamba. Ha? Geram ni. Cakap pandai, tengok wayang. Tak apalah, nak tengok-tengok pergilah. Tapi janganlah sampai kita engkar tentang hukum Allah. Kita buat, itu nama dia fasik. Tapi jangan lawan hukum. Bila lawan hukum, dia takut jadikan kepin. Saya tak mampu sah. Saya memang take wayang nak buat macam mana. Saya dalam usaha saya nak tinggal. Tak apalah. Yang tu nama dia apa? Ha, fasik ni pun dalam neraka nak bagi tahu juga ni. Oh, Ustaz kata tak apa. Oh, lega sikit. Lega sikit dia kata. Ha, tapi nak bagi tahu lah fasik pun dalam neraka. Ha, kemudian pula jangan lawan. Macam kita tak semayang sebab malas. Nama dia fasik. Kita lawan dan kita engkar tentang hukum wajib semayang. Dia jadi kafir dan boleh jatuh kepada ridha. Yang haram dia tak haram. Buat suasana tu. Tak ada. Suasana maksiat. Orang duk kapal dalam tu. Dia tak? Orang duk ringan-ringan dalam tu.
Ha, cucak, cucak, cucak kita duduk sebelah. Ha? Ha, baik. Sudahlah cerita tu. Sudahlah, sudahlah. Tadi kalau panjang lagi, dia lagi dia hangat. Ha, baik. Kemudian Masya Allah, dan yang ketiga itu iradah yang ta'aluk pada ikhlas. Nama dia iradatul haq, kehendak yang benar. Ha. Itu orang kata, orang, kita umur dah tua-tua ni tuan-tuan dia. Alhamdulillah dia panggil umur rahmat. Kan? Umur rahmat. Mana dah teringin tengok wayang lah, tak ada kan? Ha, itu bagus jadi tua tu. Saya syukur sangat saya dah jadi umur macam ni. Kan? Banyak benda tak teringin, seluar jin tak teringin pakai. Ya dah. Dah banyak benda lah tak teringin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi umur orang tua ni Nabi kata tu umur rahmat, umur keampunan. Betul. Kita benda nak larat, tidak nak mengumpat orang pun tak larat. Lah. Darah tinggi larat lah. Tapi kalau ada yang larat lagi mengumpat orang, tak tahulah. Umur 60 lebih, 70, larat lagi duk kata kat orang, tak tahulah. Tak tahu nak kata lah. Habis. Iradah yang takluk pada ikhlas dan hakikatnya itu menyucikan yang dikasih daripada najis syirik. Sama ada syirik jali dan syirik khafi. Dia bersihkan diri dia daripada segala najis kesyirikan. Syirik ni apa tuan-tuan? Menyekutu ke Allah. Mengajar. Tidak kerana Allah, syirik. Tapi syirik khafi. Mengaji. Tidak kerana Allah, syirik. Kita faham konsep juga. Syirik ni menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Maknanya ada lil lain. Bukan lillahi ta'ala. Lil makhluk, lil dunia, lil nafs. Ya? Maknanya syirik ya. Tapi bukan syirik jali. Syirik khafi. Allah nak macam mana? Ikhlas betul. Tak ada kerana lain. Hari Sabtu baru ni tuan-tuan, saya ni memang kelas bulanan di madrasah. Di madrasah tu kami ada satu amalan, tapi amalan ulama lah. Amalan kuat ingatan. Amalan kuat ingatan, kami di madrasah kami baca amalan tu tidak lepas mayat fardu. Surah A'la. Sanukri'uka fala tansa. Senang. Sanukri'uka fala tansa. Sampai situ lah. Ni amalan ulama 7 kali lepas mayat. Ada sebahagian ulama isyarat dipegang lagi. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. 7 kali. Amalan kuat ingatan. Saya tanya kepada murid-murid saya, kamu baca doa ni, zikir ini, ayat ni, kamu nak kuat ingatan. Betul tak? Betul. Kamu nak kuat ingatan apa? Dia kata nak kuat ingatan supaya hafal Quran. Ilmu supaya tak tinggal ilmu. Dia tanya, saya tanya macam-macam. Saya kata apa yang saya pandang dengan apa yang kalian pandang tak sama. Saya kata saya baca benda tu, saya tak minta kuat ingatan. Baca Quran, ingat Quran ke? Saya tak minta ingat ilmu ke? Saya minta kuat ingatan, ingat Allah. Buat apa alim lupa Allah? Buat apa kalau hafiz hadis banyak-banyak lupa Allah? Buat apa hafal Quran lupa Allah? Ustaz, hafal Quran ingat Allah. Betul? Saya pernah jumpa tuan-tuan. Hafiz Quran, karaoke lagu Mexico. Terkejut tuan-tuan saya tengok. Ish, yang ni hafiz 30 duduk karaoke lagu Mexico. Macam mana orang Melayu boleh nyanyi Mexico? Aku nak. Ish, aku tak boleh fikir. Tergeliat lidah bang.
Hafiz tuan-tuan. Ah, ingat Quran dah 30 juzuk. Syaitan tak main. Ha? Ingat tu. Ha? Supaya kita ingat Allah. Lagi-lagi pada saat sakaratul maut. Kita tak lupa Allah. Bacalah. Kita lepas sembahyang. Sanukri'uka fala tansa. Niat ya Allah, kuatkanlah akalku, fikiran aku supaya ingat akan kau. Tuan-tuan, kalau kita ada Allah, Allah bagi tak apa yang ada pada dia? Allah bagi ilmu, Allah bagi Quran, Allah bagi dunia. Ha. Tapi kalau kita nak dunia, kita tak dapat Allah. Inilah dia tuan-tuan. Kita hendak pemilik dia. Ya. Maka syirik yang khafi itu sikit lagi kita berhenti nah. Sikit lagi. Seperti bahawa kau jadikan iradah bagimu itu serta Allah. Kita pun ada kehendak. Jaga-jaga ni. Jangan sampai kita pun ada kehendak. Kenapa kita tak boleh ada kehendak? Sebab takut kita jadi tak redha dengan kehendak Allah. Baik macam inilah. Kita bercadar. Bercadar nak nikah dengan satu orang perempuan ni. Itu kehendak kita tak? Kehendak kita. Ha. Kehendak kita. Kita berkawan 5 tahun dah tuan. Duit WhatsApp ni pun ribuan. Bodoh. Ha. Bila dah kahwin, haram WhatsApp dengan bini dia. Benda halal tak mau, benda haram sanggup. Dia kata tak apa, couple Islami. Ha, dia buatlah hukum sendiri. Hampa buatlah, hampa jawab besok dengan Allah. Jawab besok dengan Allah. Hampa jawab sendiri, hampa jawab sendiri. Bila kita tegur, dia kata apa? Tak apa ustaz. Couple Islami. Dia pun alhamdulillah dulu tak pakai tudung labuh lah, dah pakai tudung labuh. Dakwah ustaz, dakwah. Hampa jawab sendiri. Dalam Quran disebut la taqrabu zina, bukan jangan berzina, jangan dekati zina. Hampa jawab sendiri. Baik. Tadi. Kemudian makwa ni tadi, markah kita ni yang 5 tahun ni yang WhatsApp dah beribu. Bodoh piang. Kawan tu hari jadi, dia hantar hadiah. Sekarang semua delivery tuan-tuan. Call delivery surprise. Pelotak dia. Bodoh. Kemudian markah dia ni nikah dengan walid. Pada ketika itu kita boleh terima tak boleh terima? Weh, jawab. Tak boleh terima. Pasal apa tak boleh terima? Sebab kita ada iradah. Kita nak iradah kita serta dengan iradah Allah. Boleh tak? Tak boleh lah. Tapi orang mengaji usul, orang mengaji tasawuf, dia kata apa? Tak ada kehendak Allah. Walaupun aku kenal dia 5 tahun, tapi kehendak Allah tak ada. Sebab jodoh dia dengan orang lain. Jodoh dia bukan dengan aku. Orang mengaji usul, orang mengaji tasawuf, tenang lah. Tenang. Tapi kalau tak mengaji usul, tak mengaji tasawuf, pi jamatan Pulau Pinang, kejun. Ataupun di pisah dadah. Kata markah ni perempuan zalim, lahanat, setan. Semua keluar dia mulut dia. Sebab dia ingat iradah dia memberi bekas. Dia tak balik pada usul. Iradah kita tidak memberi bekas.
Yang tu habis keluar semua. Perempuan tak ada maruah. Ha? Aku dah habiskan hang banyak ribu. Ha? Macam-macam. Sebab dia ingat iradah dia memberi bekas. Tapi kalau dia mengaji usul, iradah kita tidak boleh berserta dengan iradah Allah. Sesailah. Tak ada kehendak Allah. Nak buat macam mana? Rugi yang ini. Labur banyak duit dah. Ha. Betul lah ulama kata, berkawan dengan orang perempuan. Ulama bagi tahu dah tak mau ikut. Ha, ulama bagi tahu dah tak mau ikut. Ha, nak buat macam mana? Kita silap. Ha. Tapi nafsu, betul tak? Nafsu. Entah betul Nabi cakap umat aku ni besok dia akan musnah. Seperti mana umat yang terdahulu sebab dua benda. Satu perempuan, dua harta. Harta ni jangan main-main tentang. Saya bagi misal. Seorang ulama yang kaya. Dia meninggal. Anak dia berebut kereta ke berebut kitab. Biasa-biasalah yang berlaku. Ha? Dia berebut kereta tuan-tuan. Kitab pergi mana? Pergi kat aku lah. Ustaz, pak saya ni banyak kitab. Kami adik-beradik semua tak boleh baca. Ni nak bagi kat ustaz. Dia tak mahu wakaf yang benda kat 13 belum ni. Dia berebut yang dunia, dia tinggalkan akhirat. Nampak? Biasalah, fitrah manusia, betul tak? Fitrah. Macam kita lah, impun, kereta bagi banyak. Mati, tinggal. Mati, tinggal. Kan boleh buat apa pun. Habis anak enjoy, badan buka. Simpan, kedekut. Buat macam mana, memang kita keturunan kedekut. Tak boleh buat apa lah. Baik. Sikit lagi. Atau kau lihat bagi wujud. Atau kita tidak iradah kita serta Allah, tapi kita lihat dia. Kita ada kudrah, kita ada iradah, kita ada macam-macam. Kita lupa yang kita sifatnya Adam. Tak ada apa pun. Baik. Kita ada ilmu. Kalau kita punya, tentu ilmu ni kekal. Kita ada harta. Kalau kita punya, tentu harta ni kekal. Kita ada pangkat. Ha? Tadi simbang-simbang lah dengan nanas. Nak kata, ustaz, saya gelaran ustaz pun tak mau. Saya kata bodoh. Saya tak kira siapa. Ha? Saya nak da'i ya. Tuan-tuan, ustaz ni gelaran akhirat, datuk ni gelaran dunia. Tahu tak? Orang bagi datuk dengan bagi ustaz, mana mak? Mana mak? Datuk lah ustaz. Bodoh lah. Datuk dalam dunia. Ni gelaran dunia. Ustaz ni gelaran akhirat. Gelaran akhirat. Kemuliaan belum tahu. Dua-dua kena jalan tu. Hari-hari orang panggil kita ustaz, tak doa. Doa lah. Macam saya dulu, umur 12 tahun. Pakai serban. Pak menakan saya kata apa? Haji penipu. Dulu tuan-tuan, yang pakai serban ni semua dah pergi haji. Betul tak? Tahun-tahun 70 dulu. Tahun 70 dulu, siapa pakai serban, maknanya dah pergi naik haji. Saya 12 tahun tuan-tuan saya pakai serban. Pak menakan saya marah. Pak menakan saya ni, dulu dia mengaji ni, pokok senar ni tuan-tuan. Dia jadi guru besar. Sekolah agama. Dia kata, haji penipu. Tak pergi haji, pakai serban. Saya tanya, yang dah pergi haji tak pakai serban tu nama haji apa?
Haji penipu lah. Dapi pun tak pakai. Penipu. Dia panggil saya Haji penipu. Haji penipu. Ha? Haji tak pergi haji. Dia pakai sahabat. Pak Haji lah. Tentang. Saya amal. Orang panggil saya Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Itu dia marah. Dia orang tak pergi Pak Haji. Itu dia marah. Ha? Saya orang panggil Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Tentang. Orang nak panggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Makbul, tuan. Umur saya 20, 23 tahun, saya buat haji. Bagaimana orang panggil kita, Ustaz, 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 alhamdulillah. Ha? Yang orang panggil kita, Ustaz, jangan panggil saya Ustaz, panggil saya saudara. Bodoh. Bodoh. Ha. Ha. Baguslah orang bagi kita doa yang baik. Betul tak? Ha. Orang bagi kita doa yang baik. Doa yang baik, Nabi pun suruh lakok yang baik-baik. Bagi gelaran yang baik-baik. Ha? Baguslah. Ha, alhamdulillah. Jangan tolak gelaran yang baik-baik. Tak apa. Ha, bulan ni keras sikit. Dua bulan tak main. Aku kompoi lama. Ha, baik tentang. Cukuplah dekat ni. InsyaAllah. Ha, benda nak pesan lah. Kita ni nak korban. Eh? Ha, law ni pun jadi isu juga korban. Ha, tempat saya 68 tuan. 680. Jadi isu. Apa Ustaz korban mahal. Korban Pakistan 300 ya. Ada pula kawan-kawan tukang lobi pula. Ha, Pakistan 300, India 250. Ha, dia tak ada dah tukang lobi kan. Yang ni sini 680. Ha, tuan-tuan. Buat baik ni lagi mahal, lagi bagus kan? Lagi murah, lagi bagus. Main nak tanya ni. Sedekah RM1 dengan sedekah RM600 mana bagus? Hei! Sedekah RM600 lah bagus. Orang tanya, pasal apa di India murah RM250? Malaysia mahal, lembu Malaysia mahal bodoh. Kalau lembu di Malaysia macam lembu India, bolehlah buat 300. Tahun 90 dulu, kita satu panggung buat 300. Saya buat 28 lembu tuan-tuan. Masa tu lembu baru 2,500. Sekarang lembu pun pandai demand, nama tahu. Lembu pandai demand. Ha, kami bukan lembu dulu, Mia. Tidak ada. Kami lembu pun pandai WhatsApp-nya. Gila punya lembu. Aduh. Baguslah. Ada duit tak? Buatlah korban 68. Tak apa. Ada yang buat 6,5. Buatlah. Ada yang buat 6,5. Buatlah. Saya tak ada duit, Ustaz. Tak ada duit, tak apalah. Ha. Buat yang mana ada. Ajar ada duit 300 lah. Ha. Buat korban Pakistan. Tapi nak bagi ingat, tuan-tuan. Ha? Jika ada orang miskin lagi dalam Malaysia ni, mana apa? Zakat tak boleh buat keluar. Ha? Harta korban pun tak boleh buat keluar. Jika ada orang miskin lagi dalam Malaysia ni. Tapi kalau Malaysia lah, langsung tak ada orang miskin. Ha? Boleh buat keluar dengan fatwa daripada mufti kerana maslahat. Tapi selagi ramai orang miskin, tak selesai ke? Haram kata ulama. Haram kata ulama. Eh, tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab. Masalah korban zakat ni dibawa keluar. Ya. Yeah. Ada perbahasan ulama. Eh, tuan-tuan. Setakat ni lah. Ya. Baik. Ni tuan-tuan ingat kemudian nak pesan korban tahun ni jangan berebut daging kan. Ni perangai turun temurun. Sampai satu masjid dia dah letak bahagian tu anak yatim, anak yatim mai. Bahagian depa pula tak ada. Macam mana boleh hilang? Ada gak pencuri daging? Tentu hak buat korban ni siap-siap orang baik-baik. Macam mana boleh jadi jahat ni? Ha? Hak sorok bawah meja pun ada. Eh, macam-macam. Patut dapat seorang satu beg, dia dapat tiga beg. Ha? Ni macam mana orang baik ni buat jadi jahat? Tentang, betul Nabi cakap.
Allah baru bagi satu beg daging ya. Kita dah tak nampak Allah. Padahal tuan-tuan yang berebut daging ni tuan-tuan bukan orang sihat pun, orang sakit. Hak darah tinggi berebut daging dah. Kalau kita faham arti korban, insya-Allah. Korban ni apa nama? Korban. Korban benda. Jadi orang yang buat ni dia ada sikap apa? Pengorbanan. Kalau ni berkorban, betul tak? Berkorban, betul tak? Berkorban ni apa tuan-tuan? Sebab itu diharuskan. Yang berkorban ni ambil sikit daripada bahagiannya. Haruskah sunat? Haruskah sunat? Ha? Ni ulang kaji balik. Orang yang berkorban, korban ni korban sunat. Orang yang berkorban ni disunatkan ambil sikit ke diharuskan, dibolehkan ambil sikit daripada bahagiannya? Ha, tengok balik. Tengok balik. Jadi fikir-fikirlah kita buat baik, jangan sampai endingnya neraka. Nak pesan yang tu lah. Kita buat korban lama lah. Masa kita buat haji dulu, kita ada buat korban tak? Ada kan? Kita korban seekor kambing kan tak? Tapi kita ada berebut tak kambing? Ada tak? Kita pun bayar dekat kita punya mutawif untuk buat korban di Mina kan? Tahu tak? Bagi, kita ada ambil. Aku nak sebagian aku, aku mau. Ada? Kita tinggal buat. Masa tu semangat dia tak? Semangat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Allah semangat. Tak apa, seekor lembu. Ada duit dua ekor buat kuat tu. Dia kata, sampai balik Pulau Pinang. Berebut. Ni haji apa ni? Haji kambing. Tentang jangan jadi amal ibadat kita sia-sia tuan-tuan. Saya pernah tengok satu masjid bergaduh pasal tulang lembu tuan-tuan. Berebut pasal tulang lembu dalam masa korban. Saya pernah tengok tuan-tuan. Malunya ya Allah. Inilah akhlak orang Islam. Baru dia bagi. Itu orang Yahudi dan Nasara dia tahu dah perangai orang kita ni. Itu orang yang benar-benar Muslim, dia takkan buat benar. Dia takkan buat. Itu orang Yahudi Nasara, dia tahu dah kelemahan kita ni. Dia bagi buat. Dia bagi. Sehingga kita ni tuan-tuan lalai dengan agama Allah. Di setakat ni, pertemuan saya dengan tuan-tuan tu bulan ni, saya mohon ampun, mohon maaf. Malam ni agak macam semangat sikit. Minta maaf lah. Alah, saya sekali semangat pasal lah. Saya nak main lembut dia. Kita raya sebulan, semua puasa sebulan, raya sebulan. Pelik betul. 29 Syawal, orang ucap lagi, sama air raya ustaz, aku melengung. Raya apa lagi 29 Syawal? Orang Melayu ni dia banyak raya. Raya 6 lah, raya 18 lah, mampu. Minta maaf banyak lah, ada sikit-sikit lah. Kena sikit-sikit, apa salah. Semua seronok mengaji. Mereka baca. Ya, tak tahu dah separuh. Tak faham. Buat apa? Buat ini baru dia faham. Oh lagu ni. Kata dia, oh macam ni. Macam ni. Oh baru syok. Minta maaf tuan-tuan dah. Minta maaf. Macam minta maaf saja. Minta maaf bulan depan aku tak main. Kan bayar sangat. Masjid lain banyak. Tak ada masjid sembilan. Masjid haruan mana tak. Baik, minta maaf banyak insyaAllah. Baik, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah ni. Tolong doa. Kita minta doa banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Dan tuan-tuan tolong sampaikan madrasah kita ni. Alhamdulillah, bulan lepas pun kita kena duit api, duit air 12,000. Bila Alhamdulillah selesai. Dan dana duit api untuk bulan ni pun alhamdulillah dah selesai. Ada orang duk bagi dah. Alhamdulillah saya pun tak tahu siapa dia. Dan dia tak mau jumpa dengan saya. Ustaz yang ni dana untuk duit api, duit air
dalam bulan Ogos. Dan bila pergi tak pergi Ogos, Julai ni lah, bawa ke Ogos, alhamdulillah selesai. InsyaAllah kita minta tuan-tuan, jika ada sebahagian daripada harta tuan-tuan, kita mohon dapat kita selesaikan, iaitu dana untuk sayur dan ikan duit makan budak-budak. Kami sehari 5 ke 700 tuan-tuan. 500 ke 700 ringgit sehari. Saya datang ke Kedah ni 4 hari, maknanya tuan-tuan bekon kat 3000 lah. Saya kena tinggalkan duit madrasah. Jadi sehari. Jadi saya tak pernah fikir pun ada tak ada sudah. Tuan-tuan tolong doakan. Lepas itu orang sampai dia kata kat saya, dah tahu macam tu, kenapa tak buat yuran? Yang tu saya jawab, kalau Nabi dulu pun minta yuran, kita ni memang set-set lata uzar. Memang wewel semua kita ni. Wewel tang geji. Macam mana nak kembang Islam? Semua nak kena duit. Alhamdulillah lah, saya tak kena yuran, cakap macam ni sikit-sikit, alhamdulillah. Madrasah kami pun, yang satu dah 36 tahun, yang satu lagi dah 22 tahun. Alhamdulillah, Allah tak biar kan. Cuma saya bercakap dengan tuan-tuan ni, nak bagi tuan-tuan peluang tu. Tuan-tuan kata saya tak mau sama dengan ustaz. Tak apalah, saya bukan paksa pun. Saya kata, saya tak mau ustaz, saya tak mau. Duit saya ni saya nak masuk dalam liang sekali. Terpulang lah. Nak buat macam mana? Duit tuan-tuan, bukan duit saya. Tuan-tuan kedekut piang pun, tak apalah. Tapi tolong doa. Ustaz, saya tak mau tolong ustaz dengan duit ni, tak mau kata. Walaupun saya ada duit, saya tak mau tolong. Tapi saya nak tolong dengan ustaz dengan doa. Doa tak pakai duit pun. Tak apa. Tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, mudahkan urusan Ustaz Ahmad Rizal. Mudahkan. Tu lah. Saya nak minta matilah buat kerja ni dan istiqamah yang tu lah. Baik. Tuan-tuan tolong doa lah. Dasar kita pun, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam biasa agak, pelajar kami lebih kurang dekat 200 yang sekarang. Alhamdulillah, duduk bertambah, bertambah. Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan kami berkat. Baik, wallahu'alam isya. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkan sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa zahir, dosa batin kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkan bagi kami keberkatan dalam kehidupan kami, barakah dalam keluarga kami, ya Allah. Dan tambahkan keyakin kami kepada Engkau, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan iman-iman kami, ya Allah. Selamatkan iman isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kematian kami, lidah kami sentiasa menyebut akan asma-Mu, ya arhamar rahimin. Sehinggalah kami ini bertemu dengan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami semualah, ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami semua, ya Allah. Hadirin wal hadirat, jangan Kau pecahkan hati-hati kami, ya Allah. Agar besok kami dikumpulkan yaumal mahsyar bersama-sama, ya Allah, dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang keluh kesah dan gelisah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ini bukan hamba-Mu yang kuat untuk buat amal soleh, tetapi kami berharap agar Kau terimalah amal soleh kami yang sedikit ini, ya Allah. Jangan Kau tolaklah amal soleh kami ini, arhamar rahimin. Ya Allah, kami bukan tidak mahu untuk meninggalkan kemaksiatan dan kejahatan, ya Allah. Tetapi kami tidak mampu, ya arhamar rahimin. Kami tidak mampu, ya Allah, melawan hawa nafsu kami dan syaitan yang sering mengajak kami kepada kejahatan dan kemaksiatan. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.